Hai hai hai, kembali lagi dengan saya Tin Ryu. Ya, kali ini saya akan membuat kentang goreng rumahan, bukan HP kentang ya. Ya, pertama-tama kita siapkan kentang. Lalu ini, kalau nggak ada pakai pisau aja ya. Kita potong, kupas. Jangan lupa dicuci pakai sabun. Jangan lo nyabun bangsat. Lo yang nyabun lagi ya bangsat. Ya, kita sabunin. Terus kita kocok-kocok supaya keluar. Oke. Terus kita potong-potong kecil-kecil ya. Belah jadi dua dulu. Wow. Terus potong. Kambing jatuh. Jangan lupa dicuci kambing. Oke. Kita main cepat aja ya. Oke, sudah selesai guys. Ini sisanya tinggal panasin aja kompor sama minyak ya. Oke, kita masukkan. Minyak, jangan pakai air. Atau jangan pakai putih-putih lo. Pakai minyak anjay.
Tunggu hingga panas ya. Oke, sudah panas minyaknya. Jangan dikasih bumbu dulu ya. Nanti aja setelah matang. Hampir kena. Tunggu sampai matang ya. Oke, belum matang, tunggu 100 jam dulu ya baru matangnya. 100 jam kemudian. Teteng. Oke, sudah 100 jam coy. Kita bangkit atau kita naikkan. Oke, sudah matang. Tinggal buat aja. Aduh, jatuh anjir. Kampret sekali, jatuh segala lagi. Oke, jangan lupa bumbunya harus bumbu penambah IQ, bumbunya ini ya. Ya, pakai yang bekas saja. Karena masih ada yang bekas. Bumbu penambah IQ gua. Oke. Cabe-cabean, ada cabe-cabean. Tapi kita pakai bon cabe-cabeannya aja. Sudah kita terjadi BDSM sudah ini. Kita tumbuk-tumbuk terus jadinya BDSM. Yo, kita pakai. Ike. Oke, sudah. Oke, buat bagian nanti aja. Oke, kita aduk-aduk. Kita kocok. Oke, dah siap. Kita makan. Rasanya anjing.